salah seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sangat bersungguh-sungguh untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan wahai Rabi'ah? Maka Rabi'ah menjawab, aku ingin menemanimu di surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah permintaan yang lain? Rabi'ah mengatakan, itu saja wahai Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantulah diriku untuk dirimu dengan banyak bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata banyak bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab untuk kita bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Oleh karenanya, Ramadan kesempatan untuk kita melatih diri kita banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala.